Houthi kelompok Yaman melakukan serangan cukup signifikan terhadap Israel. Pasukan tersebut melakukan serangan udara dan laut sekaligus pada Selasa 20 Februari 2024. Dikutip dari Al-Bawaba, juru bicara Yaman, Jenderal Yahya Sari, mengumumkan telah menargetkan situs Israel dan kapal milik Zionis. Mereka menargetkan kapal Israel MSJ Silver di Teluk Aden menggunakan rudal. Selain itu, situs sensitif militer Israel di Al-Rasras atau Eilat juga diserang menggunakan drone. Yahya Sari menekankan bahwa operasi ini dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina yang masih menghadapi agresi dan pengepungan Israel. Tak hanya itu, mereka juga membalas terhadap agresi Amerika Serikat dan Inggris terhadap negaranya. Di hari yang sama, Houthi juga meluncurkan serangan terhadap kapal perang Amerika di Laut Merah dan Laut Arab. Satu hari sebelumnya, Yaman juga menyerang dua kapal Amerika Serikat di Laut Merah, yakni Sea Champion dan yang lainnya Nafis Fortuna. Serangan terhadap dua kapal Amerika Serikat itu juga terjadi di Teluk Aden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.